Halo guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan God Eater Boars. Kali ini saya akan memainkan lanjutan misi dari yang kemarin. So enjoy this video and don't forget to subscribe and like and enjoy watching. Langsung aja guys, kita mulai. Oke, seperti biasa, basa-basi dulu. Katanya kota dibully guys. Karena Mayong Nechi Bread. So tau banget dia guys, sosokan dia. Oke, langsung aja tanya-tanya lagi guys, soon. Oh, Evident Enemy is right job. Oops, anjir. Itu diremehin guys, karena disangka di bawahan Lindo. Kata toiletnya rusak. Apa anjir? Oke. Okay. Wih, kata Sakuya compress enough. See what you're here. Oh, there's a resting in her room. Woo. Kita akan ke kamarnya, guys. Oke. Okay. Ya. Yeah. Karena gue bakal ada cutscene gitu, guys. Jangan berharap dari game ini, guys. Oh, katanya don't worry. Jika kita kehabisan darah tuh, kalau kita punya teman yang punya namanya pistol, yang punya recovery ini, kita bisa di langsung kita sekarang sama Soma guys. Soma itu yang kulitnya itu guys gelap ya, yeah. Bukan saya nggak bilang hitam ya, gelap. Oke, okay. Heading out. Kalau nggak salah tuh Iron Rain tuh kita bakal ngancurin Kukan Maiden sama Ogre Tail. Oh, ini siapa nih guys? Hi, are you the rookie we've been hearing so much about? I'm Eric, Eric the Fogweed. Waduh, songong deh guys. Tapi dia yeah, baik. Kenapa nih? Ya, anjir diserang dia. Lah, mati dia. Nah, gak ada guys deh guys, Eric. Mati kali ya. Wah, beneran guys, mati nih kayaknya dia. Oh iya, gue baru inget guys. Iya, dulu ada yang pernah mati guys, awal-awal tuh emang di anime gitu guys. Nih ada anime loh guys, God Eater tuh ada animenya yang baru season pertama. Cari aja di Google guys, God Eater. Anime bagus guys, recommended buat yang gabut. Ya, yang gabut lah, yang punya kerjaan apa yang anime. If you don't want to die, kata juga kita gak mau mati, gak usah deket sama dia guys. Oh, pasti bisa banget jadi orang. Wih, langsung aja guys. Oke, okay. Susah nih guys, nih banyak buat ini nembak-nembak guys. Combo makan tuh combo. Anjir, dari mana tuh serangannya? Kampret emang nih cakupan Maiden. Serangannya tuh tepat guys. Pokoknya Maiden has been defeated. Oke, okay. Masih ada 3 lagi tuh merah-merahnya. Jangan lupa guys, ya, seperti biasa kita harus ngambil-ngambil material. Kemana kocak? Ayo, anjrit. Ayo dulu dah, udah mati tuh sama Soma. Oke, Soma good job. Tinggal ogretel sialan ini. Oke, tinggal 2, harusnya gampang. Masalah-masalahnya guys, masih ogretel, so jangan serius, anjrit. Ya ada. Oke, okay. Gue tahu lo mau nyerang kemana. Oke, okay, atuh lagi. Spin defeated. Jangan lupa sampingnya rakusnya gue. Ya, keburu yang atas. Ya, makan lo. Merah-merahnya makan depan gue. Ya, nyerang kemana kocak? Oke, okay. Ya anjrit 2 kali sekali itu mau. Ya, wah. Gampang. Oh bener guys, dia mati guys, si Eric guys. Brandon, baru nih guys, Brandon Bordel. Less under comrade, he was cookie, tomorrow could be one of us. I stayed alive. Aren't you glad you made it back? It's terrible, what happened to Eric?
Pada sedih guys, ya iyalah kehilangan temen ya, semua orang pasti sedih kan guys, ya, semua orang guys, nggak semua orang sih, ya hampir. Katanya kota Sims Worried, kita ke kota dulu guys, kita ke Rocky Section, tuh tempatnya kota guys. Hey, good work. Very good. You what? We are invisible. Wih, kali. Oh, kita berdua tuh kita bakal invisible, guys. Oh, kita sedikit suruh ke Lindau's room. Oh, katanya. Itu sana. Buat Eric, buat Soma, buat Kota. Katanya Eric tuh orang kaya, guys. Dia katanya tuh emang karena kecil gitu, guys. Tapi sebenarnya tuh dia baik, guys. Buat Soma. Sekarang saya. Soma is one of the top god eaters in the world as brains, but he's a middle answer because he's blind. Kata tuh Soma itu salah satu god eater terbaik guys. Tapi ya gara-gara dia gak peka tuh, blind tuh artinya gak peka guys, tumpul. Jadi gitu dah, orang jadi salah paham terhadap Soma. Kota, ya. Kata itu Kota tuh orang yang baik hati guys, suka mendungin teman. Oke, langsung aja kita ambil. Wih, katanya kita ngelawan Kongo guys. Oh, sekarang sama Kota doang berdua, kocak. Kongo itu kuat guys, pas awal-awal nih Kongo ini masih kuat guys. Kocak emang. Cut skin. Are we heading out together this time? Glad we both survived. That's all that matters in our line of work, right? I didn't know my own sister would do something happen to me, so I've got to watch out. Oh, dia punya adik-adik cewek sama ibu, guys. Cuman Kota yang kita tahu dia punya keluarga. Dia udah mana masa kuliah ya, guys. Oh, how is that? Kenapa anjir lu gede cuma gara-gara tokatnya doang lu anjir? Kocak. Gue nyesel aku ya, who I was semayam. Ngarep anjir, ngarep. Oke, langsung kita guys ke misinya. Nah, sekarang tuh gue pakai pedang tipe Claymore. Nah, Claymore ini tuh jago guys, kau buat ngancur-ngancurin kayak ngancurin punggung gitu, ngancurin ini. Langsung aja guys, kita cepetin-cepetin. Melawan ginian mah gampang. Ntar ada Kongo yang susah. Kita suruh ngancurin 3 upgrade dulu guys, baru muncul Kongonya. Nah, kocak ini. Tuh lagi. Mana dia? Oh, ada dia. Wih, ini enggak sih Kongo. Kita cari gimana dia bakal muncul. Kayaknya sih bakal di bawah sih guys, deh guys kan bakal di sini dulu. Pasti di daerah E. Ini kita ke daerah E. Kan gede guys. Nyebrang doang lagi gua. Apa kocak? Dua kali dong anjir. Yang kotak yang ngajar jauh. Kabur goblok. Oke. Anjir, segitu darahnya anjir sekali serangan itu dong. Wah, kuat dia ini. Kita baru berdua. Awal-awal senjata masih cemen, seru ngelawan dia anjir. Dia bisa nembakin gituan anjir. Bahaya guys, serangan dia semuanya. Kita fokus mode on. Fokus mode on. Awas. Lagi. Tusuk. Ya anjir. Awas, anjir. Muter-muter kayak landak. Aduh, masih hijau guys. Hijau tuh artinya tuh gak terlalu sakit guys. Sakit tuh lambangnya merah guys.
Nasi hijau guys, hijau, anjrit anjrit anjrit, panik 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 panik, pakai restor pil terus terus terus. Gak bisa nyakar juga guys, bener-bener kayak monyet ya. Kocak, kabur. Oh enggak guys, lagi makan guys ya. Oh tuh merah-merah tuh berarti kuat ya guys. Nasi hijau. Oh merah tuh di mukanya guys, merah guys kalau pakai pakai pedang. Bagaimana lu ah? Muka dia ngincer kota guys, dia guys. Gak ada kota serangan yang kuat. Detail di ekor juga merah guys. Oke. Fokus fokus buat ekornya. Kocak lu kan? Sungkur kan lu? Serang serang. Oke. Dapat dapat peluru nih guys. Obtained air slug. Oke oke. Oke. Mundur mundur, kita pakai serangan. Kocak nyerang kemana anjir? Kocak nggak ada rasanya. Itu doang anjir. Ada apa-apanya? Sempit tempat ini guys. Hati-hati. Oh juga di ini juga di tangannya sakit guys. Apa kocak lo nyerang kemana anjir? Kongo is engaged. Lo kalau main Monster Hunter pasti tahu arti enraged guys. Artinya tuh dia lagi dalam mode marah gitu dan serangannya akan lebih kuat 2 kali lipat gitu guys. Oke, hati-hati. Wih, mampus. Bagian Oracle Cell itu udah hancur guys, yang atas itu guys. Jadi kayak dia bakal nembaknya lebih ini dah, lebih ini, lebih gampang, lebih enggak sakit kayaknya. Mau kabur kemana lagi kocak? Kabur mulu kerjanya, mau makan kan? Gak bisa. Tusuk tusuk. Awas awas. Sejauh ini sih belum mati nih guys. Ya sampai mati deh. Kocak nih, kok mati? Berkurang kok mati itu. Rewardnya berkurang guys. Nembus kan emang grafiknya masih kayak gini. Hijau mulu anjir. Kena. Oke. Palanya hancur guys, mukanya. Aduh deh, oh is ingrat lagi guys. Ya Allah. Awas awas. Kocak. Nah gila, emang jago gua. Anjir, meledak di situ. Apa tuh? Termuter mulu kayak armadillo aja. Gak tinggal segitu aja. Oh, jadi sekarang nembaknya tuh gara-gara atasnya hancur jadi meledak nih tembakannya. Jadi enggak. Ampret. Pakai. Mampus pakai stone grenade kan lu. Kayak orang goblok kan lu. Kenapa anjir lu kayak monyet? Awas as, kocak, awas as, kabur kabur kabur, Mr. Pil, oke, kemana lo, apa, lu lebih jauh serangannya sekarang, cakarannya sambil jatuh, anjrit, bisa nyerang tuh deh, awas, aduh. Konyol, kenapa itu? Anjrit, mati langsung. Kampret. Gara-gara deh, belum setengah kan? Gila, langsung mati, anjir. Kocak, ini kongo. Oke. Recover. Kabur. Sudara. Oke, balik. Yah, kocak, kabur lagi deh. Oke, serang. Yah. Gak berasa anjir ini kalau kayak cuman tau gak kayak besi, kayak besi kena besi gitu lagi kan terang gitu kan. Itu namanya sama sekali gak sakit tuh guys kalau kayak gitu guys, tandanya guys kan ada hijau ada merah yang itu tuh kalau yang tadi cuma kayak besi doang tuh namanya gak sakit guys. Terus mati lagi. Oke, Kongo has been defeated, accomplished mission requirements.
Yoks, oke, lumayan lama juga ngelawan Kongo doang. Dan ntar dulu juga lihat deh, misi-misi kamper-kamper lagi tuh misinya tuh bakal kuat-kuat lagi guys. Oke, Katsuken. Have you ever heard archaeology? Archaeology means a building completely self-contained and self-sufficient in production and consumption. Okay. That's right, the spindle burns with the dead and center can be told of as a type of archaeology. Oh ini kan, bukan namanya bukan ekologi lagi guys, tapi archaeology. Okay, to put the Eastern terms, this one remaining branch will be able to live on the cycle as did before. Artinya tuh kita tuh ceritain Fenrir Brands tuh apa, tempat ini tuh apa. You could plan love for producing food, good art, and various other material. Katanya tempat ini tuh dilindungi oleh anti-argami armored wall. Jadi tuh katanya kayak anti-argami, jadi argami gak bisa masuk ke dalam ini guys. This is parent brand in a nutshell. Oke, dijelasin. Ngantuk mulu anjir si kota emang. Kocak. Oh katanya tapi ada satu emang ganjil guys. Cuman bisa digunain oleh beberapa orang doang. Nggak semuanya gitu maksudnya. Oh, katanya kita juga belum punya rumah yang cukup untuk menampung semuanya. Kata juga belum semuanya juga dikelilingi oleh itu wall itu. For your information, rumah kota tuh di outer ghetto guys, ya tempat yang belum dikelilingi sama seluruhnya sama anti armored sama anti armored wall itu. Katanya akan dilakukan upgrade Aegis Project. Oh ini inti dari cerita ini namanya Aegis. Ntar lo bakal tahu deh gimana kelanjutannya Aegis. Kayaknya bakal detail gak bakal habis cut skinnya. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari gua. Oke. Jangan lupa subscribe and like and enjoy this video and share teman-teman kalian. Thanks for watching and bye-bye.